guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, ini aku ada berita yang gak enak banget, ini mendadak. Dan aku sempat shock banget, karena sebelumnya ini aku gak dapat informasi dari timku atau pengasuh yang ngerawat Adele di yayasan. Karena yang kita lihat Adele tuh kondisinya udah membaik, tapi pada saat aku beliin handphone, sama pengasuhku ini tidak dibatasi untuk menghubungi keluarganya gitu. Nah terus aku dapat informasi lagi, katanya Mbak Adele menghubungi suaminya lewat Messenger atau Facebook dan katanya langsung ditalak cerai guys oleh suaminya. Aku nggak tahu alasannya apa. Ini aku coba ngehubungin suaminya. Terus kata suaminya dia tuh nggak mau cerai dari Mbak Adele, tapi dipaksa oleh keluarganya untuk cerai sama Mbak Adele. Katanya seperti itu. Jadi makanya aku bingung banget ini urusannya. Bukan harusnya disupport, didukung, Mbak Adele lagi proses sembuh dan lebih baik daripada sebelumnya, kok ini malah dibikin tambah stres, malah tambah depresi lagi. Gitu guys, ini kita mau coba langsung telepon suaminya dan menanyakan seperti apa sih gitu. Karena suaminya ini kan udah tahu kalau Mbak Adele emang mau dibawa ke Jakarta. Jadi ini cuplikan voice note dan juga chat dari Mak Eda selaku dari tetangganya yang selama ini merawat Mbak Adele. Enggak ada masalah sih Bun, cuman kata saudaranya bilang ke emak kalau keluarga dari pihak suaminya itu datang ke keluarganya Adele, Adele diceraiin. Tapi kata saudaranya Adele juga udah inbox apa gimana ya, kan Adele pegang HP. Udah dikasih tahu, yang jadi mah takut-takutnya ngedrop aja gitu ya Adelnya. Kalau denger udah diceraiin, ya mudah-mudahan sih enggak. Itu aja sih yang mah takutin. Ya mungkin begini ya Bun, mungkin kayak pihak laki-lakinya merasa nih ya. Mungkin malu, apa takut terulang lagi. Takut kalau Adele pulang kayak gitu lagi, kan waktu pulang dari Bogor aja Adele itu berak di dalam kamar, kata neneknya yang ngasuh orangnya itu ya, di kasur itu berak Adele itu. Jadi pada takut keluarga suaminya itu kalau seandainya balik lagi pasti Adele kayak gitu lagi dah, nanti telanjang lagi. Jadi dilihat dari mama pendapatnya, jadi keluarganya suaminya itu ketakutan terjadi lagi kalau pulang dari Tenopi, karena ya kayak gitu itulah, muter-muter nanti dia sembarangan, bawa kotoran, telanjang. Mungkin ya banyak saudaranya mungkin ya yang bilang, mungkin itu tebakan emak. Itu aja sih Bun, tapi ya lebih jelasnya besok emak tanyain apa sore kalau memang biar buat kesehatan Adele, apa buat keterangan dokter, nanti emak sore emak tanyain. Nah itu dia voice note-nya, bahkan Mak Eda pun bingung katanya kenapa suaminya tiba-tiba menceraikan dengan alasan yang gak jelas. Karena suaminya tahu Mbak Adele kita bawa ke Jakarta untuk pemulihan, dan kalian lihat sendiri bahwa Mbak Adele kondisi jauh-jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan sekarang kondisi Mbak Adele jadi kayak gini guys. Nah itu video terbaru, jadi Mbak Adele ini kita masukin di kamar, nggak dikunci, jadi dia biar rest dulu, biar tidur dulu. Tadi dikasih obat juga penenang untuk dia bisa kontrol emosinya, karena dia sempat ngegedor-gedor pintu tetangga, dan jujur ini bikin aku jadi parno banget. Parnonya ya kok udah sehat, malah dibikin ngedown. Bukannya kasih semangat, ayo sembuh, cepat sembuh, nanti kita sama-sama bareng-bareng untuk ngobatin Mbak Adele, kok malah jadi kayak gini gitu.
Aku kaget banget sih, gitu guys. Ini aku telepon suaminya, belum diangkat ya sampai sekarang. Ini kita coba telepon Maedah dulu ya. Bi. Assalamualaikum. Masuk. Iya, Neng. Bentar ya, Bu. Iya. Abi, Bu, ikut duluan. Assalamualaikum, Maeda. Assalamualaikum. Iya, Bu, ini aku bingung. Suaminya ini aku chat, katanya dia masih sayang sama Mbak Adel. Ini dia diujuk-ujuk untuk cerai sama orang tuanya, katanya. Iya, Ma udah nebak, Bun udah nebak. Oh, kenapa Bu kayak bisa kayak gitu? Ya, mungkin kayak orang tua malu, Bu. Ini mah tebakan Ma ya, Bun. Dari awal juga Mama ngalem bahasa Mama ya, bahasa Jawa ngalem. Masih muda, ganteng, mau sama Lia. Udah tahu Lia tuh kalau umat telanjang ya, Ma ngalem. Mungkin itu aja waktu sama Lia itu berebut itu sama ponakan satunya, dapetin Lia teh. Cuman yang itu Duda, itu bujang. Satu cucu itu berebut, tapi Lia milih yang bujang. Mungkin pas kayak itu keluarganya, mungkin dojok kejikin, kata Ma dengan Ma, bapaknya bilang gini, udahlah gak usah diterusin, cina. Termalu punya istri bekas orang gila. Kumat lagi apa seperti apa, seperti apa, mau denger itu Ma. Kan ada saudaranya juga sekolah di PAUD Maya, bercerita begitu. Kata Ma, duh jadi Ma bingung, Ma juga bingung ngadepinnya. Ini kumat kasih lagi loh Bu. Apain itu Bu? Di kamar, dia keluar, dia ngegedor-gedor pintu rumah tetangga saya. Kan di sini kan bukan perkampungan kan Bu, maaf ya, ini kan klaster gitu. Ya? Iya, jadi saya malu Bu. Terus mau dibawa kemana lagi nih? Ya nggak tahu, ini mau bawa di rumah sakit, dia tenaganya kan gede, dia nggak mau dibawa ke rumah sakit. Dia ngamuk-ngamuk. Boleh telepon Ma video call nggak ya? Iya, aku lagi di apartemen barang. Karena dia posisinya di rumah, Bu. Oh, ya yang di rumah tuh ya, suruh sebentar. Video call ke emak. Coba ya mudah-mudahan mau diomongin, mudah-mudahan. Iya, tolong Bu, jangan bahas soal cerai-cerai dulu, bilang aja enggak itu mah omongan orang aja atau gimana, dibikin tenang aja, Bu. Iya. Waktu itu kan emak bilang, emak kan kan dalam WA, enggak taunya emak main ke saudaranya video call bilangin cerai. Oh iya. Mau pelan-pelan kan mau WA. Oh iya, ngomong saudaranya Bu. Saudaranya, Mama mintanya jangan dikasih HP deh Lia. Kalau memang mau video call ada yang jagain ya. Dia itu begitu dikasih HP semua di video call sama Bu Bidan juga. Semuanya. Oke. Kata Ma, aduh, udah. Kalau bisa jangan dikasih lah ke depan Ma. Coba yang di rumah suruh telepon Ma dah, Ma tungguin. Iya Bu, tolong diangkat ya Bu, dijelasin dulu ya kalau bisa. Iya. Video call bareng sama suaminya juga Bu, bertiga biar ditenangin. Kalau tamunya jauh sih. Enggak, video call aja Bu. Video call bertiga kan bisa. Oh iya. Bu. Tapi emang enggak punya nomornya. Nanti saya kirim ya Bu ya. Iya. Biar dia tenang Bu, kalau emang mau dibawa ke rumah sakit ya bawa ke rumah sakit hari ini gitu.
Ya, tapi tenang dulu ya, biar iya, tenang biar dulu dia ya. Tenang dulu. Dia nangis-nangis, semua orang pada terganggu gitu loh. Maksudnya kalau misalnya aku jauh dari penduduk sih nggak masalah. Ini kan rumah kita deket sama para penduduk gitu, Bu. Iya. Mau usahain ya, Bu. Iya, tolong ya, Bu. Usahain. Gak apa-apa, gak apa-apa, Bu. Yo, makasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, guys, dilanjut sama timku untuk video call sama Mbak Adel pada posisi di rumah. Ya, ikutin terus, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, guys, selamat sore. Di tanggal berapa ini? Tanggal 27 Oktober 2023. November ya. Adelia tiba-tiba siang-siang nggak stabil. Kenapa, Mbak Adelia? Tiba-tiba nangis, tiba-tiba histeris, jenuh di rumah terus. Dan bilangnya karena nggak stabil, nggak di depan kamera, nggak kerja. Why? Disuruh istirahat nggak mau, malah nangis-nangis. Histeris nggak jelas. Aku nanti pengen pulang ke Kerawang dulu. Aku nangis-nangis, tadi ngewek-ngewek depan rumah, di depan yayasan. Tiba-tiba sekarang senyum-senyum nggak jelas kan? Ceria depan kamera, bisa-bisanya. Halo guys, nanti kita ke Kerawang dulu. Aku mau neokin suami dan anak aku dulu. Kenapa tiba-tiba tadi histeris kayak gitu nangisnya? Enggak bikin konten jadi tuh jenuh. Maunya konten terus gitu setiap hari ada jodoh konten terus. Iya, sampein ya sama Bu Bos Nopi Cimori. Cimori, emang kata yo gue Cimori. Astagfirullahaladzim. Terus ngapain itu tadi nangis masuk ke rumah kamarnya Mbak Nadia? Minta pulang ke Mbak Nadia, terus minta dibeliin kuota juga. Buat apa coba? Buat ngabarin suami. Mbak Edah mau ngobrol sama kamu, mau ngomong sama kamu, mau ngomong. Video call coba. Assalamualaikum. Hai. Ma. Hai. Kenapa sayang? Kenapa? Jari nangis. Ge. Kenapa? Ma, tembeke ge. Ish, roka dikit. Ma, tembeke ge kanda ge. Roka dikit. Dengar dulu. Roka mau ngomong kurang beli. Ge. Jangan dulu. Mau ngomong kurang beli. Coba rahinnya kurang parak sih. Sing lempeng, rahinnya sing lempeng lah. Kurang beli mah ngomong gitu. Oke, tembeknya gak makan dah karo Kusnadi ning WA, ma titip Lia, nyong pan kerja ning laut, ma nyong juga tahu, jare Kusnadi nyong pengen duwe umah ma karo Lia ke, jare mana ya senajan di karo Lia gak beli kandang kami jare gak, iya Lia gak pandai di Bebujang, ning Tenopi, jadi barang-barang nyelengi, Kusnadi ngone, Lia nyelengi. Kusnadi nyeleng pengen duwe umah, dia balik sing kana, Kusnadi balik sing laut nyelengin barang-barang duwe umah. Bakal beli percaya gua suara anak Kusnadi tak kirim ning mak. Kusnadi wae aning mak. Mak baik ning Lia. Ma gerem ngurusi Lia, nyong gak seneng maning Lia ke. Ya weruh keluargane Kusnadi memang tidak boleh. Tapi nih Kusnadi tetep beli megat beli apa lagi usaha nih laut ke beja emak. Family. Ke lagi usaha nih laut. Lia kumpul nasi prank. Duitnya kumpulan janji beli lagi pan mangkat. Ma, Lia pengen sehat, pengen maring kone paning tenopi pan babujang. Engkau makan kerupuk yang udah beli kurbayan ini beli menggawe. Engkau gaji pertama. Makan. Ayo.
nangis banget, yang ngamuk. Kerja sing bener, supaya kone duwe gaji. Aja ku tuku kalung, aja ku tuku ditabung, gawe rekening. Kusnadi ning kana lagi usaha. Tinggal kan sekian dia berdoa, ya Allah muka-muka laki nyong kampang kampul kan udah beli bisan lepon, mual bisan lepon dan nyong ini ngelaut. Jangan lihat titip ya ma, apakah apa-apa kan ngebeli emak, sinten nopine, paham? Apa ngomong? Bapak, beli pasalnya tak kiri suara nekut nadi titip liya nih emak, engkau di kirok, kena kue, sekian mah aja ngerupana umur ada umur. Iya, supaya subur, supaya tidak dianggap remeh di uang. Pirang kali mengomong nih liat. Si Fitria edan pertama, edan keloro, edan ketelu. Anak kolon ngelem sih nganu ke liat. Paham li? Uang sejen mah tinggal dalam akan. Paham li mengomong. Ingat beli emak ya emak. Jadi kelanjutannya nanti. Jangan nanti ceritanya itu apa katanya? Itu apa kata emak tadi? Nanti kata emak aku di kampung, suami aku tuh pergi ke laut, guys. Mau jadi pelaut. Mau jadi katanya. Pelaut. Aku mau jadi Poppy. Popeye. Popeye. Itu kan Poppy. Kali itu Poppy, bukan Poppy. Emu mami Poppy. Terus ada jadi Olive. Oh iya, jadi ini udah kayak gini. Olive. Olive badannya enggak kayak gini. Ya kan satu tahun yang akan datang. Wow, satu tahun yang akan datang. Aku jadi tahun depan pulangnya. Kan jadi, bentar lagi sebulan. Pulang dulu cuti. Masuk dulu cuti. Badar. Kan bos kemarin bilang masa training 3 bulan. Mbak Adel belum ada 3 bulan. Karena aku bukan pekerja, aku kan yang ngonten doang. Yang ngonten itu sama aja pekerja. Tapi aku minta dulu kan aku waktu di RSD aku juga udah pulang. Aku jadi mau pulang dulu guys, rencana mau nyicipin kerupuknya Mak Edah dulu. Nyicipin kerupuk Mak Edah. Apa nyicipin kangen-kangenan sama Kusnadi? Lah, itu keduanya, guys. Jadi aku yang nontonin konten bilangin ke suami aku mau pulang. Soalnya aku tidak boleh main handphone. Oke guys, karena pikiran aku kalau mau handphone enggak ntar enggak stabil lagi. Aku kan penyakitnya bipolar. Tuh. Kenapa kalau kayak gitu kemarin pas giliran aku minta handphonenya dan aku nyuruh berhenti video call selalu bilang, "Iya Teh, nanti, iya Mbak, bentar." Selalu ada alasannya. Padahal aku udah bilang loh ngomong harus dibatesin. Jadi handphone aku disita waktu aku kerja. Kalau aku nggak kerja, aku nggak disita, aku boleh main handphone. Kata siapa? Mbak, kemarin pas saat pulang dari rumah sakit, Mbak Adelia kan bilang ke Tenovi, katanya masih ada loh videonya juga. Katanya aku mau kerja sama Teteh. Aku mau di sini manut sama Teteh ngikut masa training. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba enggak konsisten sih minta pulang? Masalahnya rumah tangga aku dihambang kehancuran, guys.
gitu. Oh, kameramen aja. Apalagi aku yang ngejalaninnya. Aku di sini happy-happy. Tapi suami aku di sana. Bingungnya tadi enggak stabil. Sekarang tiba-tiba di depan kamera bisa cara dia happy. Jadi aku tuh happy-nya kalau ada kamera, guys. Kalau enggak ada kamera tuh aku tuh jenuh. Aku enggak mau ambil libur. Wow, enggak mau ambil libur katanya Bang Owi. Dia pengennya setiap hari ada jadwal untuk konten, untuk di depan kamera. Hai, bosnya aja ada waktunya libur. Pusing, jenuh katanya Mbak Nan. Terus ini dia tadi kayak apa, gak labil kayak gininya karena gak syuting katanya. Karena gak shoot, karena gak konten. Bisa-bisanya dibikin semuanya panik, di prank. Aku gak stabil tadi. Gara-garanya handphone aku diambil. Gak stabil, gak sadar ini. Iya, ini sadar. Cuma gara-gara handphone diambil katanya gak stabil. Dia itu, ya kan Adel itu masih dalam tahap pemulihan. Jadi Adel itu harus bisa diatur dan dikontrol untuk ke gadget. Kan dari awal aku bilang, jangan berlebihan. Nanti jangan... malam aku mau video callan dong. Tapi lewat HP-nya Mbak siapa teh? Mbak Ropiko. Tuh, aku aja udah gak kenal sama Mbak Ropiko. Sekarang ketahuan pemicunya apa? HP-nya sih. Kan dari awal juga Adel jangan dulu, SIM card-nya aja belum diapa-apain. Tahu-tahu udah dimasukin ke handphone, tahu-tahu udah ngedownload Messenger tanpa sepengetahuan aku. Kan aku punya otak yang cerdas. Iya. Otak yang cerdas, tapi segala sesuatunya di sini tuh ada aturan dan ada izinnya. Atur pakai? Bukan masalah atur pakai aja semuanya. Oh, Mbak Adel. Mau ngomong apa? Silakan Mbak Adel berbicara. Udah, dipegangin sama aku. Halo, makanya udah diem, nggak usah goyang-goyang. Minggu depan pulang. Kata siapa minggu depan pulang? Nah, dirangis lagi, guys. Kan tadi Mbak Eda udah bilang kalau Mas Kusnadinya mau kerja ke laut katanya. Jangan. Oh, jangan, kan dia pengen punya rumah katanya Mbak Adel. Apa? Pengen balik. Tadi di depan Maeda bilang iya. Sekarang tiba-tiba depan suami nangis. Yang pertama itu balik tuh. Udah. HP-nya disita. Koneksinya buruk. Ini dari sononya emang lagi pada buruk. Di sana kayaknya lagi hujan. Tanya ge. Hujan ya sayang gitu. Coba. Aduh. Pasti mau ngucap sayang. Enggak salah lagi. Udah pulang kerjanya. Katanya iya. Ngerti banget pakai isyarat mata, cuma ngedip gitu suaminya bilang iya. Aduh.
Emang gitu orang mata doang ngedip. Kan aku bisa bahasa tubuh. Oh. Mami aku juga bisa. Oh gitu. Sabar, kata Mas Kus nanti, yo sabar, nanti juga pulang. Apa? Nah, bisa-bisanya dia gak ngomong apa-apa. Koneksinya buruk, Yang. Anjay, sayang. Yang ngaus. Koneksinya buruk konone. Ya sudah, sekian dan terima kasih. Ya wis ya. Koneksinya buruk, nanti disambung lagi. Nanti disambung lagi. Bye. Assalamualaikum. Bye. Kisnya gimana? Bye. Kis bayi 8 kali. Kis bayinya gimana? Wah. My knees fall down into the floor. Tadi suami aku udah telepon, guys. Jadi hari aku udah cerah lagi. Mendung tidak akan mendung. Gelap tidak akan gelap. Terang tidak akan terang. Kalau enggak pagi terang, kalau enggak siang-siang, kalau enggak malam gelap. Oke guys, bye-bye. Oke, thank you. Jangan lupa terus dukung PNY dan WRPNY. Jangan lupa juga voting untuk Teh Pratiwi Novianti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.